Kepintaran itu bagaikan celana dalam. Penting untuk digunakan, tapi tidak perlu dipamerkan. Bangga pasti rasanya bisa menjadi smart people, alias seorang pintar. Tapi ingat, jangan hanya cukup jadi smart people, tapi jadilah juga wise people. Berikut adalah bedanya orang pintar dan orang bijak. Orang pintar selalu tahu apa yang diucapkannya. Dia bisa mencerna informasi dan meresponnya kembali dengan sangat cepat. Ucapannya lugas dan juga tajam. Orang bijak akan hati-hati dengan ucapannya. Dia akan memikirkan terlebih dahulu apakah ucapannya itu bermanfaat, apakah akan menyinggung perasaan orang lain, apakah itu perlu untuk diucapkan. Karena orang bijak tahu betul bahwa kata-kata lebih tajam daripada pedang. Sekali melukai hati seseorang, akan sulit untuk menyembuhkannya. Meskipun lewat kata maaf.